Cirebon. Halo Sobat Zebra Indonesia, hari ini Zebra Indonesia akan mencari penjual, pembeli dan juga pengguna setia dari pulpen Zebra Tribolo. Untuk apa kira-kira kita mencari mereka semua? Jawabannya adalah kita akan bagi-bagi uang secara dadakan dalam program Ciluba Tribolo. Nah hari ini Zebra Indonesia sedang berada di ibu kota Indonesia, dimana tadi kalau bukan di Jakarta tentunya. Siapa yang kira-kira hari ini bakal dapat uang dadakannya? Jangan kemana-mana, tetap di Ciluba Tribolo. Sobat Zebra Indonesia, sekarang saya sudah berada tepat di depan toko yang bertanda khusus pulpen Zebra Tribolo. Makin penasaran tentunya siapa yang mendapatkan uang dadakan pada hari ini. Kalau gitu langsung aja kita langsung susurin ke tokonya. Jangan kemana-mana, tetap di Ciluba Tribolo. Bah, halo Pak. Waduh, selamat siang Bapak. Iya. Oke, Bapak saya mau tanya ini Pak. Hah? Bapak kayaknya nih jual pulpen Tribolo nih Pak nih. Iya. Waduh. Iya, kalau begitu, iya. Saya boleh minta buktinya nggak Pak kalau Bapak jualan Tribolo? Mana aja nih Pak produk-produk Tribolonya? Coba bisa dikeluarin nggak Pak nih, buat kita buktinya nih? Yang ini boleh nih Pak nih. Ini ada ini. Terus. Penti, waduh. Kokoro. Banyak banget ternyata. Wah, keren. Wes. Jadi banyak banget ya Pak programnya. Tapi sebelum itu Pak, saya akan wawancara Bapak dulu. Pertama, nama Bapak siapa ini? Ya, panggilan di sini toko tuh Abi. Bapak Abi? Oh, oke, okay. Iya. Saya bilang Abi aja berarti ya. Oke. Okay. Abi, di sini kenapa alasannya jual pulpen Tribolo sih, Bi? Karena udah banyak yang tahu, katanya sih enak dipakainya, lancar, jadi nggak macet-macet. Jadinya nyaman banget ya, Bi, dipakainya banyak yang beli juga di sini. Terus, Bi, terakhir pertanyaannya. Harapan untuk PT Zebra Indonesia biar kedepannya itu semakin apa, Bi? Ya, semakin sukses, ya peningkatan lagi kualitasnya, mungkin ya lebih banyak lagi ya, motifnya lah gitu. Oh, oke, okay, mantap Abi. Abi, karena Abi sudah menjual dan menjawab dengan sangat baik, Abi berhak mendapatkan uang dari sudah 300.000 rupiah, Abi. Ya. Keren ya, banget. Sangka, kok. Selamat Abi ya. Wah, terus juara pun kukul Abi ya. Tapi Bu mau tanya lagi nih, Bi. Di sini banyak yang beli kan ya, Bi? Banyak. Kita bakal cari lagi pembeli yang beli pulpen Tribolo. Nanti bantuin ya, Bi ya. Oke, jangan mati nanti. Ciluba Tribolo. Yes, Sobat Zebra. Kayaknya kita sudah nemu satu pembeli nih di toko ini yang sedang beli pulpen Zebra Tribolo. Itu dia orangnya. Kalau gitu, langsung aja kita semprit. Yuk. Ciluba! Ibu ini lagi ngapain, Ibu? Kayaknya Ibu saya lihat lagi beli pulpen Tribolo nih, Bu ya? Iya. Waduh, ini keren ya, Bu ya. Saya mau tanya, pertama nama Ibu siapa? Nama saya Ade. Namanya Ibu Ade? Iya. Oke, Ibu. Saya mau tanya nih, Bu. Ibu apa Ade nih? Ibu Ade. Ibu Ade, oke. Ibu Ade, saya mau tanya, kenapa alasan Ibu bisa pilih pulpen Tribolo nih? Pertama, bagus. Iya. Kalau digantung itu dia nggak bocor. Oh gitu, ya, jadi... Lain sama yang lain. Kadang-kadang kalau digantung itu bocor. Oh gitu, jadi juga nyaman juga dipakai Ibu pulpen Tribolo. Oke gitu ya. Kalau gitu, karena Ibu sudah membeli, maka Ibu udah mendapatkan uang tunai sebesar 200.000 rupiah. Ini Ibu silakan uangnya. Ibu harus bisa beli terus ya Ibu ya pulpen Tribolo ya Ibu ya. Kalau begitu kita kesana dulu, kita bilang Ciluba 1, 2, 3. Ciluba Tribolo. Nah Sobat Zebra Indonesia, kita masih dari Jakarta dan kita masih mencari lagi satu pengguna setia dari pulpen Zebra Tribolo. Dari sini, kita lihat di sebelah sana itu ada orang lagi tulis-tulis. Nah apakah dia menggunakan pulpen Tribolo juga? Kalau gitu langsung kita masuk ke dalam aja, kita intipin dia. Yuk ikut yuk. Yes. Come on. Ciluba, halo Mbak, selamat sore. Mau tanya Mbak, boleh ganggu waktu sebentar ya Mbak ya? Namanya Mbak siapa ini? Maya. Mbak Maya, panggilannya. Oke Mbak Maya, saya mau tanya lagi. Mbak ini kayak lagi nulis-nulis nih Mbak. Iya. Nulisnya pakai pulpen apa tuh Mbak? Tribolo. Coba saya lihat Mbak. Wah, bener pakai pulpen Tribolo pemirsa. Kalau begitu Mbak, saya mau tanya, kenapa Mbak pilih pulpen Tribolo untuk digunakan? Pulpennya enak dipakai, terus tintanya juga lebih terang. Tintanya juga lebih terang ya Mbak ya? Berarti enak banget dipakai ya Mbak ya? Oke. Terakhir Mbak, pertanyaannya. Sudah sejak dari kapan nih Mbak? Mbak menggunakan pulpen Tribolo ini? 7 bulan terakhir. 7 bulan terakhir, berarti juga cukup lama juga ya Mbak ya? Iya betul. Oke, berarti kalau seperti itu Mbak sudah lama menggunakan Tribolo dan nyaman dan enak. Iya. Mbak berhak mendapatkan uang tunai sebesar 200.000 rupiah. Terima kasih Mbak.
bilang makasih ke Piccolo Indonesia dan juga pesan-pesannya, silahkan Mbak. Makasih Piccolo Indonesia, semoga kedepannya lebih sukses lagi dengan pembuatan seri selanjutnya Putri. Oke Mbak, terima kasih, kita bilang ciluk bareng-bareng ke kamera. Ciluk, ba, dadah. Kasih ya Mbak ya. Ciluk. Nah Sobat Jepang Indonesia, kita telah berhasil menemukan seluruh pelanggan seri pulpen juga Piccolo. Tunggu kami di episode selanjutnya dan pastikan kamu sudah menjadi pelanggan setia daripada pulpen Zebra Piccolo. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan follow semua akun sosial media yang dimiliki oleh Indonesia di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Karena siapa tahu selanjutnya kamu adalah orang yang beruntung dalam program Ciluk Ba Piccolo. Bye-bye!